Sekarang ikan bilis. Sebentar. Dan sama sekali. Bawang merah sama bawang besar. Bawang merah sama bawang putih, kan? Tumis. Dan masukkan ikan bilis. Tumis, guys. Kalau kamu nak pedas, kamu boleh letak cili. Tapi sebab kita sini banyak kita makan pedas, so saya tak akan letak cili. So, tapi kalau dia letak cili, dia lebih mantap, dia lebih sedap. Okay? Menu dia simpel saja. Begini saja, guys. Letak, you letak kusuk, you letak bawang besar, bawang merah, bawang putih, tumis supaya sedikit bau naik. Masukkan kita punya bawang masuk, guys. Nah, ini saja bahan-bahannya, so. Ini saja. Dia tak banyak resepi. Ini saja lupa dah. Kita tumis-tumis sedikit, lalu kita masukkan air. Kita biar bau dia menyelah sedikit. Then saya meletakkan sedikit lada putih, guys. Lada putih. Dan ikan kita punya cili. Alright. So kita tumis-tumis dulu. Okay, lepas ni barulah kita masukkan air ni, so. Alright, kita masuk air. Okay. And then kita biarkan dia selama 10 minit. Nanti kita datang kembali, guys. Okay? Stay tune. Bukan setakat part time main bola, guys. Itu lagi jadi jurulatih lagi. Ya, sudah tu nama dia Nat, Kenneth. Itu adalah dia punya. Kita tunggu masak. Assistant, camera woman. Buat pandu. Ini nama dia channel ni, dia ada dua. Ikan bilis. Kalau kamu mau tahu, biasa review ke dia. Okay, itu. Kita kemain masak, ya. Dah cukup dia berdua. Power. Buat kerja boleh? Hah? Boleh? Kita buat. 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 Kita buat kan? Buat. Nama apa? Yes. Kita tunggu dia masak, guys. Kita nak tinggalkan kenangan di sini. Kita nak masak. Kamu buat masak apa? Saya tidak masak. Tidak masak? Masak monyet. Masak monyet. Kamu nanya? Kamu nanya. Saya bertanya-tanya. Ya, guys. Bawang kita tindak. Tunggu kena ke tu? Boleh ya. Kita boleh main minyak pula. Boleh ke tapi pokoknya selesai. Kita tahu. Ini mau lemas ke, guys, huh? Tapi ya, ya lah, tapi kuat lah. Kena cuba rasa ambil seperti ini. 1, 2, 3, action. Okay, guys. Welcome back. Okay, kita kata dulu. Kita nak bagi rasain, guys. Rasain. Okay, kita beri garam. Then kita bagi aji sedikit lagi. Then kita kecap besok. Nampaknya kita punya kupa pantau ni, guys. Dia mau masak sudah, guys. Cuma beberapa minit lagi lah supaya dia tidak keras. Lembut. Kalau sudah lembut, kita rasa. Okay, jadi kita rasa, guys. Ya.
kali ini dua shot ya sob. Tadi kita masak awal satu shot, tapi untuk sayur ini masak dua shot ya. Oke cun, kita bagi dia 5 menit supaya dia punya umbut tuh menjadi lembut. Oke cun. Ini bukan ini lagi, executive shot lagi ini. Baik, guys. Kita tunggu untuk dia lebih lembut lagi supaya rasa dia lebih sedap lagi, guys. Oh, ini belum masak lagi. Dia masih keras. Sedikit lagi. Oke, ini adalah umbut pantu. Biasa umbut ni memang kita susah nak dapat. Dia memang sejenis tumbuhan hutan yang liar, hidup secara liar. Jadi kalau kamu orang sesat, kamu tidak ada makanan, ini umbut boleh dimakan. Makan mentah pun tidak apa. Jadi kalau boleh, kalau pergi menjala memancing tu, pergi memburu, bawa garam dengan ajinomoto dan mancis, itu paling penting. Kalau kita sesat, tidak ada makanan, kita boleh survival sendiri, cari lauk pauk. Tapi yang penting jangan lupa lah bawa periuk. Kalau air-air tu tidak perlu lah, kita boleh cari sendiri lah di hutan sana. Okey, masak ini tidak susah. Kita akan masak dia sampai jadi lembut. Apabila dia sudah lembut, bermana ini umbut dia sudah masak. Okey. Biarkan dia jangan terlalu cili. Cili. Wish, mana cili ini sampai? Sebelum mati guys. Kan salah aku. Bagi dapat pedas ke guys? Masak. Oh, itu kan kita tidak ada. Cukup 4 biji. Dah tak? Ya, sis, nas, kuzim. Ya, sis, nas, kuzim. Abon? Weh. Apa tu lah? Aku. Sila. Weh, kamu makan mobil kan? Makan. Dulu training makan mobil ni. Makan. Okay, guys, saya rasa kita punya upah bantu suruh masak. Kita tes lagi untuk kali terakhir. Apa ini nama guys? Okay, terakhir. Memang mantap guys, memang sedap. Puji sendiri guys. Okay, thank you for watching my video dari awal sampai akhir. Kita punya menu hari ini upak pantok mulai pusuk. Okay, kepada yang subscribe, share, like, comment. Hope to see guys my next content. Salam dari Denak Busan. Bye bye. Busan Denak Resort. Salam. Bye.